Pers, kembali bersama saya Nathan. Selamat pagi. Pagi ini waktunya sarapan ya. Dan sarapanku pagi ini adalah satu menu dari dapur Mbok Cekek. Ya kalau kalian lihat aku sering banget review makanan-makanan dari dapur Mbok Cekek. Itu karena memang varian menunya banyak banget ya. Dan dari semua yang aku coba itu rata-rata enak. Dia punya cita rasa khas masakan rumahan ya, yang membuat kita itu makannya nyaman gitu. Dan setiap hari variasi menunya ganti sehingga kita nggak bosen. Hari ini aku akan review nasi bakmoy ya. Aku kasih lihat, jadi sebenarnya bakmoynya seperti ini ya. Dan ada yang bakmoynya aja terpisah gitu ya. Lalu ada kerupuk udang, ada sambal petis. Ini nggak boleh ketinggalan kalau kita makan bakmoy ya. Dan di dalam bakmoynya aku lihat ada potongan ayam, ada bakso udangnya, ada telur. Telurnya utuh satu ya. Jadi tidak berlama-lama lagi aku langsung review buat kalian. Kalau aku suka makan bakmoy itu harus pakai perasan jeruk nipis biar lebih harum. Ya, oke. Kita taruh di samping. Lalu tidak lupa yang namanya sambal petisnya ini ya. Langsung dicampurkan ke kuahnya. Jadi memang dia harus dicampurin ke kuahnya gitu. Biar rasa petisnya itu berpadu dengan kuah bakmoynya ya. Selamat makan. Aku cobain ya. Aku paling suka itu bakwan udangnya ini. Banyak yang jualan bakmoy ya. Itu hanya sekedar potongan ayam dan kuah ya. Kita nggak tahu bahwa kekuatan bakmoy sesungguhnya itu ada pada bakso udang dan petisnya. Kalau petisnya enak terus dilengkapi dengan potongan bakso udang, itu bakmoynya komplit ya. Ini benar-benar rasa bakmoy yang originalnya gitu. Enak banget. Kalau kalian berani, semakin banyak petisnya akan semakin harum ya. Ini aku lihat bukan hanya daging ayam ya, ada campuran daging sapi ya. Tambahin ah. Semakin banyak petisnya akan semakin harum. Enak banget. Ada kerupuk udang lagi. Benar-benar sarapan yang enak banget. So guys, kalau kalian pengen coba langsung aja hubungi dapur Mbok Cekek. Aku tag nomornya seperti biasa. Oke, ingat untuk tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbahagia. Dan I will be back. Aku masih akan review buat kalian satu menu lagi setelah ini ya. Jadi selalu ikutin terus videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Setelah aku sarapan ini, aku akan review buat kalian Korean garlic bread ya, untuk disepu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye for now. God bless you. Dadah.